lokasinya di Jalan Serdam ya. Kemudian di sebelah kanan saya ini ada Nasi Gila Pontianak nih. Untuk itu seperti biasa teman-teman jangan lupa ya subscribe dulu channel Hobi Makan. Dan kita akan lihat proses pembuatan dan penyajian nasi gila nih ya. Wah, ini menunya nih. Promo buat mahasiswa. Promo buat mahasiswa. Wah, ini. Mahasiswa free TS buat makan di tempat. Kalau ulang tahun free satu paket. Wow, mantap. Oh, ini nih. Evan minta kok ya? Boleh. Kalau mahasiswa free TS. Kalau iya, mahasiswa siswa free TS makan di tempat. Wah, mantap nih. Kalau yang apa lagi ulang tahun, free satu paket. Free satu paket. Wah, mantap. Ini yang punya nih kawan-kawan. Koko siapa namanya nih? Kopi, Nopi. Konopi ya. Kita akan lihat dulu ya, Kak ya. Di sini ada Indomie juga, Lopi. Iya, Indomie goreng gila. Ini sekarang Kakak nak buat nasi gila ya, Kak ya. Wah, ini udah jadi ternyata ya, Kak ya. Nah, udah jadi. Tinggal dipanaskan ya, tapi satu levelan. Oh, tinggal dipanaskan, kemudian kasih cabai nih. Sudah pelan. Oh. Levelnya sampai berapa nih? Ada paling pedas gila. Oh, namanya pedas gila. Berarti campurannya nih enggak pedas sih, kayak manis ya berarti? Iya. Dia maksimal pedas saus aja sih, Mas. Maksimal? Pedas saus. Kalau orang mau minta paling pedas tuh berapa sendok Kak biasa dikasih cabai ini nih? Sampai 3 sendok. 3 sendok ya? 3 sendok ini Kak ya? Iya. Wah, nih kalian bisa lihat nih. Jadi teman-teman bisa lihat nih. Wah, di atas itu dikasih lauknya, di bawah tuh nasi putih tuh. Namanya nasi gila. Ah, nih. Dan seporsi gini Kak berapa Kak? 15.000. Wah, ini baru nih. Pedas kan? Pedas. Iya. Wah, kok pedas 2 sendok Kak ya? Iya. Teman-teman yang senang cabai nih wajib datang ke sini nih. Buka ada jam berapa sih Kak bukanya? Itu jam 9. Jam 9 pagi sampai jam? Jam 10 malam. Jam 10 malam nih ya. Tiap hari buka ya Kak berarti ya? Iya, buka. Ini ada isinya apa nih Kak? Sosis, telur. Sosis, bakso, bakso sama sayuran. Ayam sama sayuran. Iya. Oh. Dipanasin lagi kemudian dikasih cabe maksimal sampai 3 sendok cabe Kak ya. Gimana, Mi? Ngiler. Mau coba. Makannya di mana nih? Di sini. Rumah. Di rumah ya. Berarti kita bungkus. Wah, nih. Ini buat yang pedas ya Kak ya? Sedang. Oh, yang sedang. Kalau pedas sama sedang lebih kuat pedas berarti. Oh, si Kakak sampai batuk-batuknya. Dan ini kalau kita lihat nih ini murni cabe ya Kak ya? Iya, murni cabe, enggak ada campuran. Heeh, benar. Kok sehari berapa porsi habis nih kok biasanya kok? 200 porsi, 300 porsi sampai enggak? Minimal 100. Minimal 100. Wah. Kayak kemarin tadi dapat ada orang main lagi dulu. Heeh. 200 porsi. Wah, wow, mantap ya. Oh, ini udah nih ya. Bentar ya Kak ya berarti ya masaknya ya? Iya, Pak, tinggal panaskan. Tinggal panaskan aja ya. Wah, kita udah 1 2 3 4 5. Kita bungkus 5 nih ya, kawan-kawan ya. Yang buat dengan kakak siapa nih kak namanya nih?
Kak Helen. Kok berarti 5 kan? Ya. Totalnya 75 ya, betul ya? Free lah. Nih, dosa free tak boleh. Jadi ini jangan-jangan. Aku mau titip. Jadi misalkan itu kan 5 tuh kok. Jadi ini kan duitnya 300. Berarti kan masih ada 15 porsi tuh. Jadi misalkan ada orang beli nasi gila ke sini, kasih gratis buat mereka kok ya. Titip. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya kok ya? Serius. Yes. Makasih banyak kok ya. Sip. Makasih banyak. Thank you. Ah, ini si Abang 2 nih. Kalau belum bayar gratis ya. Ya kok. Makasih banyak. Ya kok. Pak Iwan. Yo. Makasih banyak. Ya, Pak. Ini yang pedas. Terus ini yang enggak pedas. Cobain mie rasanya. Cobain ya. Kita cobain yang tidak pedas dulu. Jadi di sini ada potongan bakso, sosis, terus sepertinya ini pakai telur sama sayur. Oh, ternyata ada potongan ayamnya juga. Nih, kita cobain ya. Tuh, lihat. Bismillah. Enak. Jadi kalau yang nggak pedas, ini rasanya kayak manis, ya. Tapi enak nih, oke banget nih kalau buat anak-anak untuk bekal sekolah. Nah ini yang nggak pedas ya. Ini saya cobain lagi yang pedas. Kalau untuk dari warna jelas berbeda, karena ini menggunakan cabai, ini enggak. Ini saya coba yang pedas ya. Wow. Dari baunya itu aromanya luar biasa enak. Lauk-pauknya ini digaul dengan nasi menjadi perpaduan yang sangat mantap. Terus kalau yang senang pedas memang harus pesan yang nasi gila. Enak banget. Rekomen? Rekomen yang di Pontianak wajib coba. Ini yang saya pesan ini nasi gila. Ini porsi cabenya ini 2 sendok. Teman-teman bisa order mau 3 sendok, 4 sendok, terserah sesuai selera. Kalau yang nggak pedas itu dia nggak pakai cabe. Kalau yang sedang itu dia menggunakan 1 sendok cabe. Gila, ini benar-benar gila, ini enak banget. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.